tiba-tiba bunda datang. Coba kau duduk di sana lebih gede mana? Coba melihat lebih gede mana? Pakai masker. Ah, pakai masker, pakai masker. Mana maskermu? Tipi bunda datang tuh, segede-gede, segede-gede ini. Udah aku aja yang berdiri deh. Gimana coba sih? Kamu coba tuh. Sebelah kiri. Gede mana sama Rani? Tuh gede kali tipinya Tuhan tuh. Alhamdulillah tipi bunda datang ya. Rumah baru, barang baru, tipi gede, segede-gede. Kan bunda bilang apa tadi, gede banget tuh TV-nya kan? Keluar kau. Keluar kau. Segede-gede kapal. Segede-gede kapal TV-nya. Tolong jangan, ini tolong buat yang suka... Ini segede-gede kapal ini. Puas kan nonton TV-nya? Gede kali TV-nya ya. Ini yang gedenya. Segede-gede kan paus. Ini ukurannya berapa sih? Bifil groseda? Groseda, bifil? Rekno kan kasbu kan rekno? Berapa gede segede apa nih? Pong ini paling gede dari paling gede. Kan itu bring di tuta Vegna. 65 tol. Hah? 65 tol. 65. 65. 65 inci. Ya, mid-name ya. Ya. Oh ya. Berapa? Enggak masa 10 sih. Ambil uang bunda aja kasih. Enggak. Pakai uang bunda aja 20. Enggak enak kasihan. Boleh kasihan. Viel Dank, na. Viel Dank. Ini bos bunda? Iya. Ini dulu ya. Heeh. Uh-uh. Lu gede kali Rani. Coba tengok, coba balik kamera kan. Gede kali ya. Gede kali. Gede kali ya, puas lu. So gross. Kok bisa tidur di situ? Segede tempat tidur. Tapi biar puas bunda nonton TV-nya. 65 ya. 65. Ini apa? Nanti dicolok sama dia ini. Antenanya sendiri diambil sama. Iya, kan diantar. Antenanya ada apa? Antenanya dekat. Kabel. Antenanya antena apa? Kabel antena, jadi untuk nyambungin ke saluran TV. Kenapa tengah-tengah malam kan nggak mungkin nengok internet. Sebenarnya internet kan sebenarnya nengok TV kan. Acara-acara nggak jelas biar aja di coba import batin ya. Karena kan nggak sewa rumah lagi numpang-numpang. Oh. Kalau tadi rumah sendiri, bunda nggak mau beli TV gede ini. Ada yang nanya. Bahaya kalau tiba-tiba musik usir, pakai siapa campak TV. Bunda, itu TV apa? Bioskop. Bioskop, layar tancap, ya. Dari TV sih, layar tancap. Ada yang samaan nih. Hore, TV kita samaan, bun. Sony 65 inch. Iya. Dari Sabah ya. Ya, Gleich. Genau. Der holt jetzt ab. Der wohnt hier in der Nähe und. Itu internetnya udah mau jalan. Nanti dipasang dulu. Itu ini apa ini? Itu dia. Ya hiduplah kan dipasang ke listrik. Oh, tapi belum ada TV ya? Iya, nanti meja TV-nya ya. Meja TV-nya. Pakai meja tuh enggak apa-apa lah. Oh, bisa juga pakai itu. Ambil aja pindahkan semua itu. Enggak penting juga ini. Keluarkan semua. Keluar sini. Enggak penting ini. Udah. Saya layar tancap. Nah. Oke, serius. Bentar. Ini make-up-nya dulu diambil. Masih banyak barang lagi. Bentar. Kabel wird da angeschlossen oder da? Ya, da hinten, nah. Kannst ja, okay. Ah, hier.
Pakai ini aja dulu mejanya. Meja juga kadang masuk sabang kesat bener. Sini ya. Iya. Oke, iya. Moment. Ya, kamu sini rein. Nein. Ya. Iya. So. Ya, kamu sini untuk dosa lah, rein. Dia harus entar di coloknya di situ. Makanya di budek kali kan. Mana sikit ke sini sikit ya? Ke sini. Ke sini dikit ya? Ke sini ya? Bukan ke situ. Nanti Bunda lompatnya ke mana? Oh, udah. Bunda kamu tegak. Cukup kok, cukup. Udah, cukup. Bunda enggak mau. Nanti Bunda tanya gimana coba lihat sini dulu. Heeh. Duduk dulu. Udah pas itu. Udah pas. Enak. Gede kali tipinya ya Tuhan. Ini TV apa sih? Rumah gajah. Mana lebih gede, Bunda apa TV? TV-nya. Puas kau, Bun? Puas bener. Puaslah, ya. Kan rumah sendiri. Ada yang bilang ditempel aja tuh alamat kesenggol deh. Jangan tempel-tempel, ribet, nanti jatuh lagi. Bu, mampus aku tinggal. Ada yang nanya, spill jemuran nih. Tadi akhirnya beli tuh, bisa. No. Itu jemuran. Ntar lagi mau terasa mau dikasih batu. Kayu-kayu. Kayu, ntar kita mau jalan. Ntar lagi mau belanja di IKEA. Nah, nanti di bawah itu baru dikasih. Oh, mau butuh meja lagi, Bu? Enggak. Tadi kenapa enggak kabel? Kabel yang TV itu, tapi kenapa? Kenapa mereka enggak bawa extra tip kabelnya sih? Ya kan kabel harus ada dari rumah sebenarnya. Kita enggak tahu. Kebawa pula sama si Mas itu. Mas, oh iya. Makanya dia ngerasa oh, nah cuman. ada tuh nah. Jangan nampak mukanya, nanti dia gak mungkin. Jangan nampak kan. Gede. Ya udah ya, Bunda udahkan dulu semuanya, bye. Oke, sama. Udah, dia mau benerin internet? Ya itu lagi mau coba. Ya udah, ada internet, ada semuanya. Lengkap sudah, menyambut bulan Ramadan. Ada internet. Jadi Bunda mau dengar pengajian, dengar dakwah. Selama bulan Ramadan, live Bunda insya Allah dengan yang kebaikan ya. Mulut dikunci. Jadi Bunda selama bulan Ramadan, live-nya setelah berbuka puasa dan sebelum sahur. Dalam keadaan puasa tidak akan pernah live dari zaman dulu. Dari mulai Bunda viral 7 tahun yang lalu 2014 sampai sekarang yang meletupnya masuk TV, gua nggak pernah yang namanya kalau di tengah-tengah puasa tuh mungkin ada sekali-sekali live tapi nggak terlalu sering. Menghindarin dari ucapan-ucapan kotor, ya. Jadi kok nanti Bunda kok nggak live sih Bunda? Di sini lagi puasa. Jadi Indonesia udah berbuka, kita lagi masih puasa. Jadi Bunda selama bulan puasa Bunda nggak pernah live. Karena gue menjaga ibadah gue. Itu udah tradisi Bunda. Kalau lagi puasa gak boleh live. Kan beda jam Bunda. Iya beda jam. Jadi kalau Indonesia udah buka, kita masih puasa. Makanya Bunda gak bisa live. Yang penting Bundanya dulu. Karena Bunda harus menjaga ibadah Bunda. Karena kan Bunda kan orangnya ceplas-ceplos. Itu udah bahasa Bunda gak bisa ditatah. Ceplas-ceplos Bunda. Nanti daripada Bunda keceplos-ceplos tuh teromong kotor. Alamat, batal puasa gue. Sompel-sompel puasa gue. Iya kan? Sompel-sompel. Bunda maunya puasa Bunda di rumah ini. Bunda bener-bener puasa yang mencoba untuk yang terbaik. Selama bulan puasa Bunda tidak mau live. Setelah berbuka. Itu pun Bunda harus melihat kalian juga di Indonesia. Apakah dalam keadaan puasa atau enggak. Kalau kalian masih puasa juga Bunda enggak live. Pokoknya selama sebulan ini kita tahan dulu ucapan-ucapan kotor. Ceplas-ceplos, ngomongin orang, buka-buka aib ya. Ya. Buka-buka bunga aja ntar. Oke, bye semuanya. Bye, selamat tidur.